di rumah hanya demi seseorang yang baru dalam hidupnya. Kamu kan mau kerjain PR. Kenapa nggak di kelas aja? Nanti ketahuan ibu guru, nanti dihukum. Apanya yang lucu? Biasalah, Din. Namanya juga anak iseng, ada aja yang dia lakuin sampai bikin guru kesel sama mereka. Dengan menggelapkan uang pemasaran produk, itu kesalahan besar yang telah dia lakukan. Aku juga meninggalkan anak-anakku demi kamu. Kakak akan berjuang untuk kalian berdua. Kalau hari ini kita susah, mudah-mudahan besok kita raya bahagia. Sementara, anak-anakmu hidup menderita. Kamu belum juga ngelunasin tunggakan uang kontrakan. Kamu pergi dari sini. Emangnya kami salah apa, Bu? Demi laki-laki itu, ibu tega mengusir kami. Aduh, aku lupa nih kesana atau kesini ya. Kita kesasar dong, gimana nih, Sif?